Halo teman-teman Nusantara, halo. Jadi sorry kan video ini itu untuk memberitahukan kepada teman-teman semua yang selalu minta saya vlog bareng lagi anak-anak bule itu, mana Silas, mana Susi, mana yang lain. Jadi teman-teman, saya tuh tidak bisa lagi bikin video tentang mereka karena saya sudah purna tugas, saya sudah tidak di Papua lagi, dan kebetulan lokasi tempat tinggal mereka itu tempat mengungsi kami sementara kemarin pas tugas, jadi cuma sebulan di sana. So saya telepon beliau, suruh teman saya ke sana, kami video call dan cerita sebentar. Berhubung juga karena banyak dari teman-teman yang ingin secara langsung menghubungi Pak Daud, jadi dia bilang kasih saja saya nomor. Jadi saya sudah dapat izin membagikan nomor HP-nya Pak Daud. Dia bisa zoom dengan teman-teman semuanya yang mau dan ingin sharing, silakan. Jadi silakan nonton video ini, dan yang mau betul-betul nomornya bisa langsung komen di bawah atau langsung email ke saya ya. Oke, okay. So langsung saja ini videonya. Halo, yuk, ada Mi. Halo, apa kabar? Ya, masih ingat. Kemarin saya ada di gereja. Saya ada di gereja di Soro. Dan seorang putar video YouTube dan tanya, ini kamu punya anak kah? Dan itu tadi yang kamu rekam di puskesmas itu. Kemarin saja ini. Apa kabar? Ya. Ya. Oke, bisa. Di sini tuh saya lagi bilang ke Pak Daud kalau banyak teman-teman yang mau kasih sumbangan, ada mau bantu Pak Daud sekeluarga gitu, mungkin kirim barang. Lihat Pak Daud ada geleng-geleng kepala itu. Sudah tahu tuh Pak Daud bu hati bagaimana teman-teman. Ya, kami tidak butuh barang ya. Oh. Tuhan tapi saya senang kalau ada orang yang mau apa, kami bisa buat Zoom kah apa saja, kalau ada orang begitu bisa langsung kasih saya punya nomor WA begitu, terserah. Baru masih ada saya punya nomor atau sudah hilang? Tidak ada. Saya bisa kirim lagi. Saya juga senang buat, saya belum buat apa presence online ya. Saya tidak main Facebook dan YouTube begitu ya. Tapi sedikit rasa mungkin penting saya ada tempat online kalau orang mau kontak begitu baru. Tapi belum. Tapi kalau mau buat Zoom atau begitu bisa. Sudah 1-2 kali kami buat Zoom dengan orang-orang di beberapa tempat. Begitu. Ya, baik. Baik sekali, anak-anak sudah jam apa ini? Hampir jam 6 dan anak-anak sudah mulai pulang. Tapi sudah tahu. Suzy, Tibi, yang say hi. Ini juga. Hei, bocah, ya ampun sudah sakit. Dari puskesmas. Yang lalu tinggal di rumahnya Totin Desa di Mantan. Puskesmas. Bibi, mari. Anak-anak ini, aku tuh masih banyak kan tidak? Kamu suruh jin mati. sayang-sayangku, so besar. Bibi ingat. Aku masih ingat, Bibi. Rambut tuh panjang. Rajin mandi, ya. Aku tuh awas itu. Sedang makan. Apa kabar kue, apa kabar? Ya, sehat. Sehat dan senang. Ya, Ibu Esther juga sehat, puji Tuhan. Ya.
Ya, sila akan balik ke Amerika bulan depan ini kelihatan. Ya, sudah 18 tahun. Ini Ibu Esther. Hai, Ibu Esther. Selamat tinggal. Bagaimana? Bye. Bye. Ya. Saya cari ini. Saya belum hafal. Bisa-bisa. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dah. Dah. Dah.